Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama Nunutrip. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di Terminal Sidareja. Karena sebelumnya saya telah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sidareja naik bis Best Premium. Nah, sekarang saatnya saya untuk pulang lagi ke Bandung. Nah, ini naik bis apa? Kita lihat-lihat dulu aja di Terminal Sidareja ini ada bis apa aja. Inilah dia PO Doa Ibu yang masih satu grup dengan Maya Sari Bakti Group. Ini bis Doa Ibu tujuan Sidareja Karangpucung sampai dengan Jakarta. Tapi nanti kita sampai di Cileunyi Kabupaten Bandung saja. Kelasnya ekonomi AC, pakai AC. Konfigurasi kursinya 23 dan menggunakan sasis Hino RG. Di Terminal Sidareja ini juga ada loketnya, tapi kayaknya loket ini nggak berlaku karena penumpang bayarnya di kondektur saja di dalam bis. Nah, pas belum berangkat ternyata barengan sama bis ini nih, bis premium Vela nih yang tadi kita naikin. Videonya sudah tayang ya di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Sebenarnya saya pengen pulang naik kereta api dari Sidareja ini ke Bandung tuh, naik kereta Serayu malam. Cuman ternyata setelah dipikir-pikir kok kayaknya ada satu bis yang sebenarnya saya tuh tertarik gitu buat mencobanya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk naik bis yang satu ini. Nah, kenapa? Karena ya dari Sidareja menuju ke Bandung cuman bis ini yang paling murah tarifnya. Oke, jam 5:30 sore bis diberangkatkan dari Terminal Sidareja menuju ke Jakarta. Rute yang dilalui yaitu dari Sidareja menuju ke Karangpucung, pastinya via Cinangsih. Nah, dari Karangpucung kemudian melintasi Majenang, Wanareja, Kota Banjar, Ciamis. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya itu di Rajapola ya, karena tidak lewat Kota Tasikmalayanya, jadi dari Ciamis langsung via Cihaurbeuti. Kemudian nanti melintasi Ciawi, Malangbong, Limbangan, kemudian di Cicalengka, Rancaekek, Cileunyi, dan masuk di gerbang tol Cileunyi, kemudian meneruskan perjalanan ke Jakarta di Terminal Kampung Rambutan. Harga tiketnya cukup murah dan mungkin paling murah ya dari Sidareja ini menuju ke Bandung itu sekitar 67.000 kalau nggak saya lah kemarin itu. Lupa-lupa ingat sih, sekitar 60 ribuan lah. Nah, itu kelasnya ekonomi. Jadi penumpang bisa naik dari tepi jalan, jadi ngawe-ngawe gitu bisa. Nggak perlu ke terminal atau ke agen. Cuman ya jadwal keberangkatannya nggak banyak. Dari Sidareja ke Jakarta tuh kalau nggak salah cuman 2, itu pagi sama sore. Yuk, sekarang kita nikmati bareng-bareng perjalanan menuju Bandung dengan bis Doa Ibu ini. Nah, tapi mohon maaf seadanya ya, karena ya perjalanan pulang jadi lebih banyak istirahatnya itu karena capek gitu. Tapi nggak apa-apa, meskipun seadanya ini semoga memberikan inspirasi buat friend-friend semuanya. Yuk, monggo menyaksikan.
kanan. Thank you.
jeli ya. Jualannya apa? Kacang godok, kacang lontong, lontong kakua, mendoan, lontong, kacang lagi. Darah rambut. Mana mas? Yeah.
Mas Gawe. Pak nuhun, Pak. Ayo, Mang. Kang nuhun. Coba, Mang. Ah, Mang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah serangkaian perjalanan Nunu Trip dari Bandung menuju Bandung lagi selama 2 hari 3 malam. Nah ini alhamdulillah Nunu Trip sudah 7 bis yang dinaiki ya. Mulai dari Raja Wali, Bandung menuju Solo, kemudian PO Rela dari Solo ke Purwodadi, lalu lanjut naik bis roda trans bersemi dari Purwodadi ke Solo, kemudian melanjutkan perjalanan ke Tawangmangu naik bis Putra Lawu, dan dari Tawangmangu ke Jakarta naik bis Sudiro Tunggajaya, kemudian dari Jakarta ke Sidarja naik bis premium, bis premium maksudnya, dan mengakhiri perjalanan di Bandung dengan naik bis Doa Ibu. Mantap sekali, pokoknya capek banget, tapi alhamdulillah tuntas semua 7 bis ini. Nah, buat friend-friend yang pengen banget nonton videonya dari awal, monggo, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat friend-friend yang udah nonton video ini sampai tuntas, yang telah mengikuti dari awal sampai akhir serangkaian perjalanan pada kali ini. Semoga semua trip report yang Nunu Trip buat ini bisa bermanfaat buat friend-friend semuanya, serta menjadikan inspirasi dan rekomendasi perjalanan buat kalian semuanya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat semua pihak yang telah mendukung perjalanan Nunu Trip dari Bandung menuju Bandung kembali dengan selamat dan menyenangkan tentunya. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan sebarkan ke teman-teman kalian juga. Dukung terus Nunu Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunu Trip upload setiap minggunya, dan mungkin ini video terakhir di tahun 2020 ini. Terima kasih yang telah mengikuti video-video Nunu Trip dari awal sampai akhir ini. Dan sampai jumpa di trip selanjutnya yang pastinya lebih seru, lebih menantang, lebih ciamik lagi, lebih menginspirasi lagi di tahun 2021 nanti. Oke, keep stay tune ya pokoknya. Sampai jumpa di trip selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.